Selamat malam semua dan mari kita bersama-sama di sini. Kita langsung saja untuk dalam perbincangan kita. Alright. Tetapi sebelum ini, bolehkah kita lihat satu video atau sample of your work? Sure, boleh. mungkin producer kita akan menunjukkan beberapa video dalam beberapa saat. Tapi sebelum kita memulakan itu, mungkin boleh kongsikan sikit tentang permulaan kamu dalam bidang muzik. Di mana kamu mula-mula menceburi dalam bidang muzik? Siapa yang mempengaruhi? Adakah keluarga? Adakah minat sendiri? Bagaimana kamu mula-mula menjadi seorang vokalis yang yang begitu terkenal? Okay, hai semua, shalom. Music memang dalam darah saya lah, orang kata kan. Sebab ayah saya memang seorang pendeta, padri, and then dia juga suka menyanyi, suka main piano. The singing preacher. Yeah, tidaklah kalau dia apa? Kalau dia mengkhutbah, tidak kuranglah menyanyi. Tetapi memang kalau di rumah selalu main accordion, you know. Ibu saya juga main organ. So yeah, memang dari keluarga yang musical lah. So yang apa? Perjalanan saya ke dalam industri music. Dari agak kecil juga sebab abang saya mula-mula jadi seorang producer. So bila dia sudah start, terbukalah sikit pintu untuk saya masuk. Yeah. Okay. And you know, I always wonder kan sebab musician sangat kreatif, dapat wah VC untuk buat music dan semua. Tapi isu-isu sekarang macam isu penggunaan perkataan ala, adakah ia mempengaruhi lagu-lagu kamu? Yes and no. Kerana apa-apa yang mempengaruhi kita semua sebagai community, sebagai masyarakat, memang akan mempengaruhi arts and culture, right? Bidang seni kan. Sebab bidang seni adalah refleksi kehidupan seharian. So in that way, yes. Tetapi tidak juga sebab tadi kan saya kata ayah saya seorang padri kan. Dia juga seorang penterjemah Alkitab. So memang dari kecil isu tentang tak boleh pakai perkataan Injil lah, perkataan Allah, semua memang saya pernah dengar sejak kecil lagi, tahu? But saya tahu yang apa yang orang kata pada saya lah, kalau saya nak panggil saya apa Allah Bapa, kalau tak boleh pakai perkataan itu, kena pakai perkataan apa? You know, so saya selalu bagi tahu orang yang bercakap bahasa Inggeris kan. You know, you always say Father God. One day somebody say you cannot say God. Then you say Father what lah? Macam pelik sikit lah. So kalau pada saya lah, pakai je lah. dan penglibatan anda dengan you know banyak persembahan, terutamanya dengan penyanyi-penyanyi antarabangsa. Adakah mereka mengenal bahawa anda seorang Kristian? Dan adakah mereka tahu kamu seorang pengikut Yesus dan bagaimanalah interaksi kamu dengan diorang? Okay, saya tengah fikir mana yang saya pernah berkolaborasi dengan. Adalah sikit lah dengan artis. Bagaimana kamu menyinari Yesus dalam kehadiran mereka lah? Biasanya, okay, honestly yang saya collaborate dengan penyanyi-penyanyi antarabangsa tu memang mereka juga dalam pelayanan Kristian, rohani. Okay. Ada yang bukan, tapi kebanyakan sekarang kalau international, iyalah kan. Tapi dengan yang local, memang yang dulu sebab saya banyak menjadi penyanyi latar untuk artis-artis yang sangat terkenal. Memang diorang tahu yang saya seorang Kristian. Ada satu kali, saya ingat lepas praktis, ada, saya takkan namakan siapa lah kes, seorang artis yang sangat terkenal. Dia kata, Juita nak pergi minum tak? You know, and then I was like, today no lah, you know, I gotta get up early tomorrow sebab ahad kan. So dia memang tahu saya seorang Christian. Then they like, okay, tak apa-apa. And then the next time, bila dia tanya sekali lagi, dia kata, I know, you gotta go back kan. Besok nak melayani kat gereja. So like, okay lah. So it's like, after a while, they kind of know who you are, then they akan respect jugalah. Yeah. Bagus. Mungkin video sudah sedia atau okay sudah. Mungkin video akan langsung secara dalam beberapa saat lagi. Tidak dapat. Okay, kita ada technical problem dekat video. No problem. Tak apa. No problem. Kita ada
Single life, so mungkin nanti Juwita, mungkin nanti sepanjang malam. Dan mungkin nanti Juwita boleh menyanyi untuk kita kan. Okay, the person is still alive, right? So let's make the most of your talent here. Now okay. Industry music ini tidak especially industry music Christian kan, mm-hmm. tidak bergerak atau tidak maju secepat Indonesia kan. Okay. Bagaimana? Apa pendapat kamu tentang apa yang sedang dijalankan di industri muzik di Malaysia dan okay. juga di sekitar kita lah sekarang. Itu memang topik kesukaan saya. So terima kasih kerana telah membuka satu. Yes. Saya baru dengar sebab industri kita pakai namalah industri muzik rohani Indonesia sangat pesat. Hmm. Sebenarnya dia bermula sebab bila isu copyright dipaparkan atau it came up lah, you know, issue copyright, and then semua gereja macam mesti bayar banyak duit untuk pakai lagu orang lain. So at that time gereja Indonesia, pemusik Indonesia, all the, you know, yang melayani dalam puji sembah, orang kata kita perlu tulis lagu sendiri, you know. And dengan itu bermulanya so-called industri lah. Kita tak suka lah pakai industri sebab macam the music Christian lah. Music Christian lah yang sekarang kita tahu Indonesia kalau dalam Asia, dalam region Asia, dia memang pemimpin lah dalam music rohani. Pada saya, perjalanan saya, sebenarnya bila saya bermula secara profesional dalam music, dalam industri music, panggilan saya yang saya percaya sangat-sangat bukan untuk membuat album rohani ataupun untuk menyanyikan lagu puji sembah. Okay. Pada masa itu, panggilan saya adalah untuk membawa impak ke dalam marketplace. You know, saya ingin menulis dan menerbitkan lagu yang mempunyai biblical worldview. Pandangan Alkitabiah. Sebab pada masa itu, dan sebab saya mengeluarkan banyak muzik dalam bahasa Inggeris kan. So pada masa itulah banyak lagu Inggeris yang kita dengar kat radio, dia macam banyak memberi saya question mark. Like kalau muda-mudi kita nyanyi lagu ini selalu, kan muzik akan masuk ke dalam minda kita kan. So saya nak memberi jawapan dengan mengeluarkan lagu yang bersifat Alkitabiah lah. So itu adalah panggilan, should I say original, yang pertama saya. Tapi pada tahun 2018, saya mempunyai satu burden. Satu beban. Satu beban yang saya tak faham. Beban yang agak berat juga, sebab selalu bila saya menjelajah, menjelajah satu Malaysia kan, bila saya melawat gereja-gereja lain, sangat jarang saya dengar lagu kita orang sendiri. You know, dan saya mula bertanya, apakah yang sesuatu macam tak ngap, you know. Ada sesuatu yang missing link. Kenapa ada satu negara yang sangat bertalenta? Kamu tahu tidak, kalau kamu tengok tour di China, right, all those famous artists, kamu tengok musician actually dari Malaysia tau. Dia orang import orang dari Malaysia main music untuk buat tour yang besar kat kat China, kat stadium beribu-ribu orang. Dan saya fikir, takkan Malaysia ada talenta macam tu, tapi kat gereja mana dia orang hilang? You know, so dalam itulah saya mulakan Malaysian Worship Collective. Saya kata memang saya kenal ramai pemuzik yang sangat bertalenta, yang sangat ada skill yang cukup untuk menaikkan lah taraf lah, you know, the quality of our own music. So I believe, you know, that if we start to sing our songs, kami nyanyikan lagu sendiri. Ada sesuatu yang terjadi, dia sesuatu yang istimewa. Sebab dia lagu yang dilahirkan dari jiwa kita orang sendiri, bukan lagu yang dipinjam. Tak salah tau lagu yang kita import, tak salah juga. Tapi kalau kita tak nyanyikan
lagu yang Tuhan sudah berikan kepada gereja kita, ia macam kita, you know, don't cover your light. Jangan tutup sinar yang kita ada. City on a hill kan. Yeah. So kalau Tuhan sudah memberi kita, kita mesti share it lah. Yeah. Mana tahu satu hari nanti Malaysia punya muzik rohani akan, you know, membawa rahmat pada apa negara-negara lain. Ceritakan sikit tentang Malaysia Worship Collective lah, sebab mungkin banyak yang tidak tahu apa dia, apa maksud yang kamu. Malaysian Worship Collective agak baru juga, so 2018 baru ada idea, so kita pun tak tahu nak buat apa, tapi kita cuba-cubalah. So the first thing we did was mari kita kumpulkan pelayan-pelayan, how do you say, worship team musicians yang kita kenal, okay, and then kita we came together and then we worship God, kami puji sembah Tuhan. Saya ingat di studio Calvary Convention Center itu the first time we met. Lepas tu 2019, by that time kami bermula mendengar lagu-lagu yang memang dari Malaysia, you know. Lagu seperti kalau saya kata Mama Rayo, mesti orang Sabah kenal, mesti kenal. Tapi kalau KL tak kenal, unless you are Sabahan lah, kan? And then banyak lagu Iban, you know. And then banyak juga yang dari gereja-gereja dari KL, yang gereja yang kat luar tak dengar. So macam kalau gereja saya, orang yang tulis lagu kat sana, gereja saya lah yang menyanyi. Gereja Roshan tak dengar sebab dia tak cross. You know, so kami mempunyai visi untuk dengar lagu yang tu and then kita membawa dia keluar untuk mengongsikan lagu itu ke tempat lain lah, sebab Tuhan sudah memberi kita itu platform lah yang maybe you know, Roshan tidak ada chance. Okay, Roshan adalah. Tapi maybe, you know, seorang penulis lagu lain tidak ada chance nak membawa lagu dia ke Sabah atau, you know. So, cara ini melalui platform lah. Platform untuk. Yeah. So, bila MCO terjadi, yang sangat special lah untuk saya MCO adalah, sebelum MCO terjadi, doa saya adalah, Tuhan boleh tak tolong tim saya untuk memperbaiki skill produksi dia orang. Sebab dia orang kalau main gitar, main on stage untuk persembahan live, memang mantap. Tapi tidak ada pengalaman dalam studio, kan? So bila MCO terjadi, semua tak boleh perform live, kan? So satu demi satu dia orang semua mula membuat produksi kat dalam rumah. So in the 1.5 tahun, you nampak dia punya quality melonjak. Suddenly it's like, wah, sudah tahu. It's like God answered my prayer dalam setahun itu. So sekarang kita juga bila kita dengar, you know, sometimes let's say you write a song, kan kamu dah tulis lagu. And then maybe your team tidak mempunyai skill untuk produce lagu tu. Then you bagi orang dengar, dia okay, lagu baik, tapi susah sikit lah sebab dia punya quality tak ada standard yang belum sampai lah. Okay, so apa yang kita buat ialah bila kita dengar, weh, lagu tu perlu keluar ke tempat lain. Okay, so then team kita akan tengoklah siapa yang dia boleh buat, kita gabungkan. So it's not like you know, it's semua gabungan orang dari tempat lain. So Malaysian Worship Collective ada orang dari KK, dari Tawau, Sandakan, semua online lah, kan? KL, Sarawak pun ada, and then we just collaborate to produce a different version lagu tu, so that it can just menjangkau lebih orang lah. Berkolaborasi secara maya. Itulah nama dia, collective. dan sekarang kamu seorang pengasas dan pengarah 440 Records, kan? Yes. Kan? Dan kamu ada satu mentoring program yang cukup luar biasa juga, kan, dalam 440 Records ini, di mana kamu mementorkan penyanyi-penyanyi baru, kan? Yes. Boleh ceritakan sikit tentang. Okay. So kita suka buat mentoring sebab itu cara terbaik, kan, untuk to bring up the next generation, kan. So pada ini agak lama sudahlah. Ini cerita yang agak best juga. Sebab 2011 ke?
2011 atau 2012, saya baru letak jawatan pekerjaan saya yang dulu. So saya masuk buat 440 Records full time, right? And then saya tanya Tuhan, kita dah keluarkan album, kita dah buat persembahan banyak, kita dah buat music festival. Sekarang apakah langkah seterusnya, Tuhan? Dan pada masa itu saya dengar sangat clear, Secara jelas, kata, secara jelas Tuhan kata mentor the next generation, you know. Dan mentoring maksudnya apa? I mean. Okay, so mendidik generasi yang akan datang. Okay, so pada masa itu bila Tuhan kata mentor the next generation, saya cakap okay, tapi siapa, di mana, bagaimana, tak tahu kan? Lepas tu Tuhan buka pintu untuk kami masuk ke Sabah dengan SIB, PMM SIB Sabah, so Muda Budi Sabah. Kita buat satu program 2-3 tahun yang kami how do you say, journey with 20 orang pemuzik yang, so untuk 2-3 tahun berjelajah dengan mereka. So because pada masa itu kan ada banyak persoalan, kalau orang Sabah memang sangat musical kan. And then saya ada pastor yang jumpa saya, kata saya punya anak buah nak masuk muzik, tapi dia orang takut bila dia orang masuk industri muzik terus dia orang akan terpesong. So I said cannot be lah, kalau Tuhan sudah bagi kita bakat dalam muzik, takkan kita bagi tahu orang, oh you tak boleh ikut muzik sebab takut you terpesong, kan? So apa yang kita buat ialah, okay, kita akan cuba memberi mereka asas yang kuat dalam muzik supaya boleh bergerak jauh, kan? Tetapi kita juga, kita ada pastor juga yang memberi asas dalam scripture lah, dalam iman, supaya mereka tahu yang, oh okay, jadi saya boleh pakai bakat saya untuk Tuhan, untuk kerajaan Tuhan. Dan saya tidak perlu hide, tau. Ada yang, oh nak main music, please mesti satu corner, you know. Kalau main saya main di hotel, that means, oh saya sudah duniawi. So kami encourage dia orang lah. It's okay, you know, if kalau kehidupan kamu okay, kamu punya apa, relationship, relationship apa? Perhubungan dengan perhubungan, Tuhan. Perhubungan dengan Tuhan sangat alive dan vibrant, then music kamu akan menyerlah dengan lebih lagi. So jangan fikir macam saya kena pilih music ataupun Tuhan, ataupun music gereja ataupun sekular. So pada saya it has to be integrasi. So itu tahun 2011 kita start, kan? Okay, so habis 2015 kan. Beberapa tahun lepas itu, ini yang buat saya sangat gembira, sebab bila saya perlu musician, kan? Kadang-kadang dari Sabah ke panggil yang menti lah. Saya call menti. So, kau free tak? Boleh main gitar untuk saya yang, you know, that function ke apa? Dia kata, tak boleh lah kak, sebab saya tengah buat, pada hari tu saya buat training, training untuk gereja ini, ataupun saya ada pelayanan di tempat ini. So saya rasa sangat gembira, walaupun dia tak boleh buat untuk saya, tapi saya tahu yang, wah, apa yang kita buat untuk hasil ini, kerja kamu telah, dia sudah macam yalah, multiply. Berlipat kali ganda. Berlipat kali ganda lah. So that's been really amazing for me. So even now in Worship Collective, ada beberapa orang yang dulu kita mentor kan, sekarang jadi rakan perjuangan, and another thing we did dalam area mentorship is dalam penulisan lagu. So that is kami buat ada program songmaker. I think ada yang tengah tengok sekarang yang pernah melalui songmaker. Mereka bawa lagu mereka yang raw, yang baru tulis, belum ada demo proper yang, you know, yang betul-betul. Lepas tu kita journey dengan orang lah untuk 3 bulan. Lepas tu keluar rakaman yang tajam, professional lah. Sudah dikeluarkan pada bila? Malaysia Day.
16 September dah rilis. So I mean, you know, satu yang saya dapat belajar dari Juwita, ya, mentoring bukan saja untuk mereka yang pakar dalam satu aspek lah. Setiap orang boleh mementorkan orang yang lain dalam apa-apa bidang. Dalam bidang muzik pun boleh mementorkan orang lain. So kita semua diutuskan seperti Yesus, ada 12 rasul dia yang dia mementorkan. Kita pun boleh memulakan program mentoring lah di mana-mana tempat dengan siapa-siapa lah. Dengan asalkan bidang yang kamu yang kamu ada lah. You know? Dan apa, ada secret tak? Ada secret sauce ke? Ada apa apa kata rahsia lah yang sifu rahsia untuk mentorship lah, untuk memastikan mentorship ini berjaya, ada tak apa-apa nasihat mungkin yang boleh diberikan lah, supaya kita semua boleh mementorkan asalkan kita memilih beberapa orang dan membuat perhubungan yang erat lah kan. Dan I think kita mula dengan hati yang terbuka. Nak cari mentori pun tak kata senang. Tapi kalau orang lihat yang kita tulen, authentic ya, ada orang yang akan tanya, you know, boleh sebab tolong, yang nak belajar dari kita, kan? Kalau we don't have to be that great, you know? Like saya tidak perlu menjadi seorang yang paling top dalam industri saya, tapi saya mempunyai pengalaman yang lebih daripada mereka lah. Mereka, dan right? Boleh kongsikannya. So sometimes saya boleh offer, saya boleh kata, kalau you nak, you boleh tolong, you boleh tanya, right? So mulakan dengan you boleh tanya. Then kalau dia orang tanya, you bagilah apa jawapan yang helpful lah. Jangan like, you know, sometimes that's why we started the program. Sebab bila orang tanya, saya ada lagu, boleh tak dengar? And then macam mana you nak tolong? Sebab kadang-kadang lagu tu nak hampir siap, tapi you dengar, alamak, lirik ada isu, melodi dia ada isu, ada masalah, dia punya recording, alamak. Kalau kita start dari awal, then rakaman dia boleh jadi lebih baik, kan? Tapi sekarang, at this point, kita sudah, tak boleh tolong. Sudah terlalu lambat lah. So, and then tak ada time juga sebab nak bagi tahu, oh, ini can be better, but can be better macam mana, kan? So, kalau then we said, okay, let's maybe have a group together lah. Then you can do one thing. Okay, now kamu balik buat homework. And then, okay, balik, review balik. So it's a journey lah. I think mentoring, Satu perjalanan. Satu perhubungan. Yang memakan masa juga. Tak perlu banyak masa, tapi ada satu komitmen lah. So kalau nak beri, and then jangan takut lah. Ada orang yang takut. Kalau saya terlalu banyak rahsia, kan, nanti you jadi lebih baik daripada saya macam mana? But for me that's great, sebab kalau you boleh buat apa yang saya sekarang boleh buat, dan saya boleh cuba barang yang benda yang lain. So that's what. So Sabda Bicara adalah satu program untuk kepemimpinan lah, untuk memastikan kita boleh menumbuh dalam kepemimpinan kita lah. So saya nak kita fokus kepada beberapa soalan kepemimpinan. Tetapi sebelum tu, rancangan song and stories, kan? Ceritakan sedikit tentang itulah. Lepas tu kita akan menunjul kepada bidang kepemimpinan lah. Alright, songs and stories bermula pada tu tahun 2015, 16, sometime around there. Pada masa tu saya saya rasa macam ada beberapa bulan dalam kalender year saya sangat free. Pada masa tu. And then saya memerhatikan bahawa pada masa itulah saya rasa macam kehidupan saya dipengaruhi oleh kalender ataupun visi orang lain. Sebab saya seorang penyanyi, kan. So kalau saya melayani, saya dijemput. So kebanyakan apa yang saya buat adalah mengikuti Bicara Sabda ada function ini, so saya pergi sana. And then, oh, Wawasan Penabur ada ni, so saya pergi sana. And then it's like, GLS ada ni. Saya buat apa? Saya buat apa tau? And then I rasa, oh, kalau bulan January, sangat slow. Saya boring. Boring sampai boleh depression sometimes. You know, main game, happy. Lepas tu, alah, tak buat apa hari ni. Tengok movie saja. So I cannot lah after a while. So we were saying, saya jumpa dengan rakan saya Gina. Dia pun sangat
sangat menjelajah Malaysia juga. So saya kata, okay, apa kata kita berkolaborasi? Dan dia yang mengeluarkan nama Songs and Stories. So apa yang kita buat ialah, bila kita melawat sesuatu tempat, and let's say saya pergi ke Tawau kan, untuk menyanyi untuk konsert Christmas ke apa, kami menggunakan peluang itu untuk membawa balik cerita dari Tawau. Okay, sebab the first time saya perasan benda ni lah, is band saya pergi ke Kota Baru. Kita buat persembahan kat Kota Baru. Band saya semua macam, wah, Kota Baru best sangat. Kalau you makan di tempat, ada satu kopitiam lah, nama dia White House. You tengok satu meja, orang India, orang Melayu, orang Cina, orang apa semua makan sama-sama. Kita tak nampak macam tu kat KL. Kalau Sabah, Sarawak, mungkin ada. Tapi kalau KL, jarang lah. Jarang. Yang paling banyak pun, maybe dua bangsa kat dalam satu table lah. So I said, kenapa kan saya punya persepsi tentang Kota Baru lain daripada apa yang saya experience kat sana. And then I realised, maybe orang Malaysia tak berapa kenal negara kita sendiri. You know, kita ingat kita tahu, tahu nama, tapi actually tak sangat tahu. So I said, since we have the peluang, kan, kami ada peluang untuk pergi ke sangat banyak tempat, kampung lah, city lah, jomlah kita ceritakan. So kita ceritakan melalui video, melalui kadang-kadang ada event dan kami cerita lah, macam sekarang saya cerita. Kadang-kadang kita buat tahun ini sebab lockdown, kita buat podcast. So it's our way of I suppose mengeratkan silaturahim video. Dan cuma ni melalui YouTube ke, melalui website ke? Yes, YouTube. Yeah. Kita ada Facebook page. Songs and Stories. Songs and Stories. Yes. Okay. So Facebook dan YouTube lah boleh. Yeah. Ada podcast juga. So kalau ada Spotify. Ke, yeah. Juga Songs and Stories lah, sama lah. Okay. So mungkin kita ada 10 minit also untuk kita meninjau tentang kepemimpinan lah. Dan mungkin kita mulakan dengan definasi lah. You know, apa dia kepemimpinan untuk anda lah. Sebab So kalau kepemimpinan tu maybe susah sikit. Saya leadership saya boleh explain siapa yang saya fikir seorang pemimpin lah. Okay. Boleh. Kamu seorang pemimpin lah, right? Kita semua lah kan. Kita semua ya. Kita memimpin hidup kita sendiri. But pada saya seorang pemimpin yang bagus lah, yang saya sanjungi lah, Puyo, adalah seperti seorang yang dia nampak visi yang orang lain mungkin belum nampak visi itu. Dan bila saya kata visi atau wawasan kan, I don't mean like, wow, wawasan 2020 yang sudah lepas 2020 last year kan. tapi macam ni lah, macam bicara sabda, you know, it's like ada seorang yang lihat keperluan and then melihat cara untuk mengatasi isu atau masalah itu. Dan sebab ada banyak orang yang nampak sesuatu keperluan tapi dia orang komplain je. Komplain saja. Duduk saja. dan komplain lah. So bagi saya lah, seorang pemimpin itu dia akan melihat satu masalah menjadi peluang. Dia melihat peluang dan dia melihat visi dan dia akan menggerakkan orang di sekitarnya. Sebab dia tahu, dia boleh buat ni. Jom kita panggil. Dia boleh buat ni. Jom kita panggil. And then dia membawa diorang semua dalam perjalanan itulah untuk mengatasi situasi itu atau to meet a need lah. Itu je lah. So sometimes can be a small thing. Dan adakah perbezaan antara kepemimpinan duniawi dengan kepemimpinan Tuhan atau Yesus Kristus lah? Ada perbezaan atau sama ada? Okay, firstly, pada saya lah. Bagi saya, the first one is the inspirasi yang datang. So, for me sometimes, bila saya ada inspirasi untuk membuat sesuatu, saya tahu yang idea itu bukan datang daripada saya. Sebab benda tu bukan dalam cara saya. You know, yang bila kita start mentoring yang Sabah tu, bagaimana ia start ialah, memang saya tanya Tuhan. Lepas tu saya ada di konferensi muda-mudi. Lepas itu
saya tanya kat kawan saya, hey, kalau kamu perlukan training atau mentoring, kamu boleh tanya saya. Itu memang tak cara saya. Saya biasanya, bagi saya, orang minta punya, hey, you boleh datang buat training kat? Tak, kat gereja saya. Tak. Biasanya saya tidak macam market diri saya lah. You know? So those kind of things, saya tahu, mesti Tuhan yang menggerakkan saya untuk membuat sesuatu yang itulah. So that is one. And then I think perbezaan kan dari kepimpinan sudut dunia dengan Tuhan. Ia mesti digerakkan oleh kasih sayang lah. It's by love lah, right? So it's not because kita nak menjayakan sesuatu just for the sake of that. Because I think this will be great. Oh, this will make me rich. Saya akan kaya. But it's because of love, I think. So saya dengar dua pengajaran yang agak penting lah. So satu ialah kita yang dapat visi ini dari Tuhan lah. Kepemimpinan dunia banyak kali visi adalah dari diri sendiri atau untuk memajukan diri sendiri lah, right? Tapi atau maybe Tuhan pun saya rasa Tuhan boleh menggunakan orang yang boleh tidak kenal juga lah. Tapi yang kedua ialah sosok visi mesti, visi itu dari Tuhan lah, bukan bukan dengan kebolehan kita sendiri lah. Tapi nombor dua adalah seorang pemimpin digerakkan oleh kasih lah. Bukan untuk kemauan sendiri, untuk pangkat. Banyak kali kamu jadi seorang pemimpin supaya orang lain melayani kamu. Tetapi sepatutnya kamu jadi pemimpin untuk melayani orang lain. Kan? Itu sebab ialah dari kasih, daripada memberi, dari pemberian dan lain-lain. So dua perbezaan yang cukup ketara lah. Dan kamu ceritakan tentang seorang pemimpin yang kamu sanjungi. Adakah ada seseorang di sini atau di Malaysia yang atau di dunia inilah seperti Gandhi atau Mandela. Adakah seorang pemimpin yang kamu boleh letakkan nama mungkin yang actually, kamu sanjungi? Bagi saya ada banyaklah. Saya bukan jenis orang yang menyanjungi seseorang itu selain Tuhan. Tapi ada banyak orang yang menginspirasi. So dalam kadang-kadang dia dalam perkara kecil, kadang-kadang dalam perkara besar. So kan dalam perjalanan saya menjelajah, so dalam Songs and Stories pun saya jumpa orang yang di Kukup ada satu tuition teacher yang dia rasa saya nak mentorkan anak murid saya dalam bisnes supaya dia orang tak rugi duit, kan buat terlalu banyak kesilapan. So those are leaders yang bila saya dengar, dia bukan orang yang famous. Ya, tapi dalam community mereka menggerakkan seperti yang kamu katakan. Yes, exactly. And then you ada orang yang kat level national lah, right? So like today and even during the last week, I've been following Hannah Yeo, I've been following Syed Saddiq. Mereka banjir and all this. Banjir, dia orang kena masuk parlimen hari ni, tapi semalam sampai pukul 4 masih mendayung sampan. Saving people, you know, for me that is true leadership. Yeah. So every time saya nampak, I'm like, wow, I cannot do that, you know. Just today, I was kind of feeling like guilt trip sikit tau. I'm like, wow, orang setengah suffering kat luar. Saya rasa macam a little bit jauh dari itu. Masalah itu, But then I think kita semua mempunyai panggilan dan, you know, we have a chance. Sometimes you're in that situation, kamu boleh tolong. Kalau saya nak tolong, I must go and call, how can I tolong? It's like, you know, a bit weird lah. So, kalau kamu ada dalam situasi yang kami boleh buat sesuatu, dan Now, satu lagi soalan pengaruh. Bagaimana, siapa yang mempengaruhi kamu untuk menjadi pemimpin yang anda yang terjadi ini? Adakah pengaruh dari mana datangnya pengaruh dan inspirasi? That's an interesting question sebab saya tak pernah terfikir bagaimana saya kamu seperti terjadi seorang pemimpin. mungkin another way to look at it is kalau kamu fikirkan pemimpin yang baik, you beritahu cirinya ialah menjadi ada visi. Kamu fikirkan tentang ibu bapa, parents kan. Bagaimana mereka boleh memupuk ciri kepemimpinan dalam anak-anak mereka lah. Sebab ini yang paling penting kan. Kalau negara nak maju, kita mesti memupuk anak-anak yang muda untuk memupuk kepemimpinan. Okay. So mungkin nasihat kamu lah. You know. Okay. So kalau balik
kepada keluarga saya. Kedua-dua ibu bapa saya sangat menekankan pada laying a strong foundation, asas yang kukuh. Yeah. So whether it's, kalau nak main piano, dulu saya belajar piano, make sure kamu main scales dulu. Scales tu asas lah. You know, yang paling boring, tapi yang paling asas lah. Asas, ya, yang paling penting lah. Sebab kalau saya tak boleh buat macam ni, macam mana saya nak main yang yang lebih complicated. So yang tu. So I think yang itu asas kepemimpinan juga penting saya, lah. Yeah. Not just that, tapi kalau kita nak buat apa-apa project, biarlah asas dia start dari tempat yang baik. So kalau kita ada relationship tu apa? Perhubungan. Perhubungan dengan dengan team kita, biar start dengan asas yang betul. So I try very hard bila kita nak buat pelayanan, you know, or kita nak start satu project, kita selalu okay, gather together first and then okay, this is how we gonna run, this is the vision. Kalau ada pasal duit ke tak ada duit, kita bagi tahu juga, you know, supaya kita tak guess. You know, dalam industri, dalam pelayanan bidang seni kan, ada banyak grey area sebab kadang-kadang people expect people to do things for free. Kita ada macam, oh, mesti percuma punya lah, you know. And sometimes, yes, sometimes kita minta tolong yang yang percuma. Tapi kalau, if I'm asking seorang yang dia buat untuk, itu periuk nasi dia, tapi kalau minta dia tolong, then I will say, okay, yang ini tak ada budget, tak punya. So everything is very upfront lah. Yep. Supaya senang nak kerja, you know. You don't like, eh, this one I don't know whether, you know, got payment, don't have payment. Then you feel really, really weird, you know what I mean? Yeah, things like that. So asas lah kalau if we have a budget for it, memang kita akan bayar. So that for me is very, very important. Okay. What else lah? Your final advice on leadership. My final advice on leadership is apa yang kita nak buat, baik dengan buat dengan sebaik mungkin. You know, jangan sekadar touch here, touch there. You know, kalau nak buat, buat dengan terbaik. Sebab pada saya, kita adalah refleksi Tuhan. Tuhan lah. Kita duta Tuhan. Kita duta Tuhan. So kalau saya right, dulu music yang paling best, musim klasikal lah, datang keluar dari gereja. Handel, you know, all the classical music. Yeah, all dari gereja punya. You know, hallelujah. Yang tu, it was a lagu pujian untuk Tuhan, kan? So, kenapa sekarang music gereja mesti kurang baik daripada yang ada di luar sana? So, in everything that we do lah, biar yang bagi terbaik yang terbaik lah. Maybe kita bukan yang terbaik di negara atau di dunia, tapi kita berikan yang terbaik. Kita mesti selalu cari cara untuk okay, how can we do better, you know. So yeah, so like I'm not great at business, you know, and if I get a chance to cakap dengan Roshan, saya actually should, you know, ask, hey, how can we do this better cari jalan lah betul dan inilah cara rakan sejiwa pastikan kita boleh berjaya bersama-sama. Yeah. Semua ini untuk memuliakan Tuhan. Amen. Kan? Akhirnya Amen. Untuk Tuhan lah kan semua ini. So, Juita, seperti yang dijanjikan tadi. Apa yang saya janji? Kamu janji akan menyanyi untuk kita. Okay, boleh. So, kita boleh menjumpukan siapa ada gitaris yang akan menolong. Geng, Marcus Leong. Marcus Leong. Marcus, welcome to our show. Dan mungkin saya boleh keluar. Nanti dia akan meminta saya nyanyi. Wah, habis. Silakan, Juita. So, hello, Marcus. Marcus adalah pemain gitar yang hebat. Nampak muda, tapi memang muda juga. Tapi bila dia main gitar, oh yo, tadi saya sakit sikit tau, tapi bila dia main, dah sembuh. So yeah, kurniaan Tuhan. Okay, so kami akan nyanyikan selagu dua. Ada time ke? Dua lagu. Okay, so tadi saya kata banyak lagu yang kami dengar dari gereja-gereja yang lain, right? And then ini salah satu lagu yang saya dengar dari X Church. First time saya dengar, saya tengah berjalan dalam in a park. Then saya main Spotify, I'm like, wow, lagu ni best, you know. And I thought saya perlu
membawa geng saya untuk menyanyikan lagu ini juga. So kita ada versi di Spotify. Actually ada banyak versi lagu ini. Tapi sekarang kita akan buat versi akustik. Tak pernah didengar. So just join us. Kita memuji Tuhan bersama-sama ya. Hatiku membara lagi mengenang segala yang kau kurniakan. Ku terkagum hidupku kini berarti firmanmu memberikanku tujuan. Ku bersyukur jiwaku merindukan hadirmu. Seluruh hidupku menyembahmu. Ku tinggikan namamu, menyatakan kemuliaanmu. Tuhan Allah tiada sepertimu. Ku serahkan hidupku untuk kegunaan rencanamu. Tuhan Yesus, hatiku milikmu. Sekali lagi ya. Hatiku membara lagi mengenang segala yang kau kurniakan. Hidupku kini berarti firmanmu memberikanku tujuan. Ku bersyukur jiwaku merindukan hadirmu. Seluruh hidupku menyembahmu. Ku tinggikan nama akan kemuliaanmu. Tuhan Allah tiada sepertimu. Ku serahkan hidupku untuk kegunaan rencanamu. Tuhan Yesus, hatiku milikmu. Allah yang luar biasa. Wow. Allah maha berkuasa. Oh. Allah yang luar biasa. Kemuliaanmu, Tuhan Allah tiada sepertimu. Ku serahkan hidupku untuk kegunaan rencanamu. Itu hatiku milikmu. Kegunaan rencanamu, oh, Tuhan Yesus.
Okay, satu lagi lagu kami tulis awal tahun ini actually untuk Paskah. Tetapi kami fikir, Christmas pun boleh pakai lagu ni sebab lagu ini tentang Yesus Kristus. Dan kami baru rilis actually versi yang baru hari ini di Spotify and all that. But hari ini kita akan buat versi akustik. Lagu ini bertajuk Yesus Kristus. Tukang kayu, bentuklah ku, jadikan ku saluranmu, biar diubah kehendakku menjadi kehendakmu. Pengembara, bawalah ku, jadikan ku bicaramu, biar diubah sebutanku menjadi sebutanmu. Ku ingin menjadi sepertimu, karena kau yang selamatkan ku. Yesus Kristus, mulia namamu, engkau penebus hidupku. Ku bersyukur, bersyukur. Yesus Kristus, kau selamatkan ku, beri kehidupan baru. Ku milikmu, milikmu selamanya. Tukang kayu, bentuklah ku, jadikan ku saluranmu, biar diubah kehendakku menjadi kehendakmu. Pengembara, bawalah ku, jadikan ku bicaramu, biar diubah sebutanku menjadi sebutanmu. Yesus Kristus, mulia namamu, engkau penebus hidupku. Ku bersyukur, bersyukur. Yesus Kristus, kau selamatkan ku, beri kehidupan baru. Ku milikmu, milikmu selamanya. Oh, selamanya. Dicela kerana ku, didera kerana ku, kasihmu mengatasi segalanya. Disiksa kerana ku, disalib kerana ku, korbanmu demi menyelamatkan ku. Dicela kerana ku, didera kerana ku, kasihmu mengatasi segalanya. Disiksa kerana ku, disalib kerana ku, korbanmu demi menyelamatkan ku. Yesus Kristus, mulia namamu, engkau penebus hidupku. Ku bersyukur, bersyukur. Yesus Kristus, kau selamatkan ku, beri kehidupan baru. Ku milikmu, milikmu selamanya. Bersyukur Yesus Kristus, kau selamatkan ku, beri kehidupan baru. Ku milikmu, milikmu selamanya. Selamanya. Ku milikmu selamanya. Ku milikmu, milikmu selamanya. Hallelujah. Hallelujah. Satu lagi Fomos. Nanti maybe kita main video lah untuk penutup kan. Alright, so thank you so much. Tuhan berkati.